Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Tia Sufiana. Saya mahasiswa PPG Dajab angkatan 3 tahun 2021 di Universitas Galuh. Pada hari ini tanggal 18 Oktober 2021, saya akan melakukan uji kinerja praktek pembelajaran mata pelajaran biologi untuk materi keanekaragaman hayati kelas 10 di SMA Negeri 1 Cikande secara daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat Bu. Bagaimana kabarnya? Baik Bu. Suara Ibu terdengar dengan jelas? Terdengar Bu. Sudah siap untuk belajar? Ya. Baiklah, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Silahkan Rivaldi pimpin doa. Ya Bu. Oke, semuanya sebelum kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rivaldi. Siapa yang tidak hadir hari ini? Dewi Bu, Dewi Sartika. Dewi Sartika. Munadia Bu. Iya Bu. Munadia. Kenapa Dewi dan Munadia? Bu, doakan bersama-sama semoga Dewi dan Munadia tetap sembuh dan bisa bergabung kembali belajar bersama kita. Jangan lupa kalian untuk mengisi absensi yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom ya. Link absensinya sudah absen? Sudah Bu. Ya. Masih semangat? Masih Bu. Semangat ya. Walaupun kita pembelajarannya masih blended class, semoga tidak menyurutkan semangat kalian untuk belajar ya. Dan kalian harus tetap mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan menerapkan 5M. Apa itu 5M? Mencuci tangan. Jaga jarak. Menjadi kerumunan, terus satu lagi mengurangi mobilitas. Ya. Baiklah, untuk menambah semangat kalian, Ibu ada tebak lagu. Ibu akan menampilkan lagu-lagu daerah. Ada 3 lagu daerah. Silakan nanti kalian tebak lagu, judul lagunya dan asal lagu tersebut. Siap? Siap. Sudah terlihat? Sudah Bu. Siap ya, lagu pertama. Silakan nanti yang tahu judul lagu dan asal daerahnya, silakan raise hand atau angkat tangan ya. Ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, Bu. Iya, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan. Terima kasih, Elin. Kita lanjut ya, lagu yang kedua. Lagu Ayo Mama dari Maluku, Bu. Iya, Ayo Mama dari Maluku. Terima kasih, Ayi. Selanjutnya, ini lagu yang terakhir. Ya, Fani. Silakan, Fani. Lagu Manuk Dadali dari Jawa Barat, Bu. Iya, betul sekali. Lagu Manuk Dadali dari Jawa Barat. Terima kasih, Fani. Sama-sama, Ibu. Selan-
Selanjutnya, agar menambah semangat kalian, rasa nasionalis kalian kepada negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Ibu akan menayangkan lagu nasional. Itu tadi salah satu lagu nasional negara kita. Pikir judulnya apa tadi lagunya? Bagimu Negeri. Bagimu Negeri. Ciptaan siapa? Kusbini. Iya, ciptaan Kusbini. Kalian sebagai penerus bangsa harus kenal ya, kenal dan melestarikan lagu yang ada di negara kita. Agar kita langsung mulai pembelajaran kita hari ini. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Untuk pembelajaran kita hari ini, yaitu kita akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati. Apa sih yang kalian tahu tentang keanekaragaman? Apa itu keanekaragaman? Variasi, bukan? Iya, variasi. Kalau keanekaragaman hayati, berarti? Variasi makhluk hidup. Iya, variasi makhluk hidup. Nah, untuk pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari tentang sifat keanekaragaman hayati. Nih, ada gambar apa yang ada di layar? Gambar apa itu? Kucing. Gambar kucing. Dari gambar kucing ini, apa sih persamaan dari kucing satu dengan kucing lainnya? Jadi satu spesies. Satu spesies ya, satu jenis ya. Untuk pembelajaran kita kali ini, kita masih di materi ini tingkat keanekaragaman hayati. Nah, di keanekaragaman hayati, selain kita mempelajari tingkat keanekaragaman hayati, nah kita juga akan mempelajari tentang keanekaragaman hayati di Indonesia dan ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Untuk pertemuan kita kali ini tentang tingkat keanekaragaman hayati ya. Lanjut kita ke tujuan pembelajaran. Nah, di tujuan pembelajaran ini nanti kita akan menggunakan model problem based learning. Jadi nanti di pembelajaran itu kalian akan disajikan permasalahan-permasalahan tentang tingkat keanekaragaman hayati. Ya, nanti kalian diharapkan mampu menganalisis keanekaragaman hayati tingkat G, tingkat jenis, dan tingkat ekosistem. Untuk kegiatan pembelajarannya, nanti silakan kalian memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan. Dan di akhir materi tersebut nanti akan ada permasalahan. Jadi nanti silakan kalian sampaikan permasalahan yang akan Ibu tayangkan. Kemudian membentuk kelompok. Nah, kelompoknya ini ya, sudah Ibu bagi di sini, di sebelah sini. Silakan kalian perhatikan nama kalian ada di kelompok mana. Selanjutnya, kalian nanti membuka LKPD yang sudah Ibu bagikan di Google Classroom. Kemudian, membaca referensi atau modul yang sudah Ibu bagikan juga di Google Classroom untuk membantu kalian membaca referensi untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Selanjutnya, kalian akan mendiskusikan permasalahan yang ada di LKPD. Kemudian, setelah didiskusikan, kalian mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian setelah mempresentasikan, kita akan mengambil kesimpulan secara bersama-sama. Di akhir pembelajaran nanti kita ada post test atau evaluasi ya. Halo, masih semangat? Masih, Bu. Kita lanjut? Masih, Bu. Untuk manfaat pembelajaran materi, kenapa sih kita harus mempelajari materi ini? Materi tentang keanekaragaman hayati, yaitu dengan kita mempelajari berbagai macam atau mengetahui apa itu keanekaragaman hayati, macam-macam keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia atau di bumi ini, kita akan lebih mengagumi ciptaan Tuhan tentang beraneka ragam yang ada di bumi ini. Selain itu, sebagai penerus bangsa, dengan kalian mengetahui berbagai keanekaragaman hayati di negara kita khususnya, kalian dapat mengembangkan pengetahuan yang kalian miliki ini sebagai dasar atau sebagai modal kalian untuk bisa digunakan untuk berwirausaha. Yaitu dengan cara gimana? Dengan cara membudidayakan tanaman langka misalnya, atau mengawinkan silang untuk mendapatkan bibit unggul. Seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke materi.
sih yang kalian tahu tentang gen, jenis, dan ekosistem? Gen dulu, apa sih yang kalian tahu tentang gen? Gen itu pembawa sifat genetik, bukan? Iya, gen itu pembawa sifat genetik. Kalau jenis, apa sih itu jenis? Jenis itu yang memiliki sifat tertentu, bukan? Yang memiliki sifat tertentu. Boleh? Ya. Kalau ekosistem, apa sih itu ekosistem? Hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya, bukan itu? Ya, hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya. Coba kita simak pengertiannya ya, lengkungannya. Dimana gen ini adalah materi genetik yang tersusun atas DNA yang berada pada kromosom, dan gen ini adalah unit dasar pewarisan genetik yang diturunkan dari orang tua pada keturunannya. Jadi benar ya tadi yang dijawab ya, bahwa gen itu adalah pewarisan genetik. Terus kalau spesies atau jenis, itu suatu peringkat taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi biologis untuk merujuk pada satu atau beberapa kelompok individu makhluk hidup yang serupa dan saling membuahi satu sama lain di dalam kelompoknya, sehingga menghasilkan keturunan yang fertil. Fertil itu bisa menghasilkan keturunan kembali. Kalau ekosistem adalah sistem yang dibentuk di suatu daerah dan terjadi hubungan timbal balik antara komponen biotik dan abiotik. Seperti itu. Bisa dimengerti ya? Antara gen, pengertian gen, spesies, dan ekosistem. Bisa, Bu. Kita lanjut. Nah, di sini ada gambar. Ini adalah ilustrasi dari keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dari gambar ini, menurut kalian mana sih yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen? Ya, Ayi. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu terjadi pada gambar C, Bu, karena memiliki bentuk dan struktur yang sama, cuman beda warna sama ukuran aja, Bu. Ya, terima kasih, Ayi. Kalau keanekaragaman hayati tingkat jenis? Kalau untuk yang tingkat jenis terjadi pada gambar B, Bu. Iya, di gambar B. Kenapa? Karena berbeda bentuk, ukuran, dan warna. Iya. Kalau yang A apa, Ayi? A itu keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Ya. Jadi, simpulkan ya dari apa yang disampaikan Ayi. Untuk yang gambar A itu adalah ekosistem, gambar B itu adalah keanekaragaman hayati tingkat jenis, yang C keanekaragaman hayati tingkat gen. Di mana di dalam satu ekosistem itu terdapat keanekaragaman hayati tingkat gen dan jenis. Lanjut. Dari gambar di atas, manakah yang termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen, jenis, dan ekosistem? Antara gambar A, B, C, mana? Saya, Bu. Ya, silakan. Yang A itu gen. Yang A, gen. Yang B itu jenis, yang C itu ekosistem. Ya. Kenapa yang A itu termasuk keanekaragaman hayati tingkat gen? Soalnya dia tuh semuanya sama-sama blending, Bu. Cuma beda warna sama ukurannya aja. Ya. Kalau yang B itu dia spesiesnya beda-beda, Bu. Jenis atau spesies beda-beda dia. Kalau yang C itu gambarnya memuat berbagai macam jenis ekosistem, Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Givari, atas jawabannya. Ya, Bu. Selanjutnya, apa sih yang membedakan dari ketiga gambar di bawah ini? Ada yang bisa menjelaskan? Keanekaragaman tingkat gen, Bu. Keanekaragaman tingkat gen. Kenapa disebut dengan keanekaragaman tingkat gen? Karena sama-sama kata, nama spesiesnya itu sama, Phocos nucifera. Iya. Terus sama beda warna sama ukurannya aja, bukan kelakanya. Iya, bagus sekali. Terima kasih atas jawabannya. Kita lanjut ya. Nah, ada gambar lagi. Apa sih persamaan dan perbedaan dari ketiga gambar ini? Iya, Fani, silakan. Perbedaannya itu dari ketiga gambar ini tuh beda spesies, Bu. Jadi memiliki kesamaan, itu sama-sama memiliki tubuh yang tinggi. Terus daunnya juga memiliki kemiripan, Bu. Iya.
Jadi ini sudah terlihat ya, nama spesiesnya sudah berbeda. Jadi termasuk keanekaragaman hayati tingkat apa ini, Ani? Jenis-jenis. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Selanjutnya, ini ada gambar nih, ada kelompok A sama kelompok E. Apa perbedaan dari kedua kelompok gambar tersebut? Kalau yang A beda jenis, Bu. Kalau yang B itu satu jenis. Iya, yang A itu beda jenis ya, karena di sini ada harimau, ada singa, ada kucing, berarti beda jenis ya. Kalau yang bagian B ini jenisnya sama-sama kucing, kucing ya. Lanjut. Dari gambar ini, keanekaragaman tingkat apakah? Dari gambar ini. Saya, Bu. Ya, silakan. Tingkat ekosistem, Bu. Ya, kenapa karena tingkat ekosistem? Karena ada dua ekosistem yang berbeda. Iya, ada dua ekosistem yang berbeda atau variasi ekosistem ya. Terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, karena tadi sudah itu memberikan gambar-gambar, ya kalian bisa tahu konsep tentang keanekaragaman hayati tingkat N, jenis, dan ekosistem. Jadi sekarang Ibu mau tanya nih, apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat N? Ada yang bisa menjelaskan? Ibu. Ya, silakan. Keanekaragaman tingkat gen menunjukkan variasi gennya pada suatu spesies, kayak kucing yang tadi, Bu, yang ada variasi warnanya. Iya. Terima kasih, Rayu. Kalau keanekaragaman hayati tingkat jenis? Iya, Bu. Iya. Keanekaragaman tingkat jenis itu menunjukkan variasi pada makhluk hidup yang berbeda spesies, Bu. Iya, variasi yang terjadi berbeda spesies ya. Kalau keanekaragaman tingkat ekosistem? Saya, Bu. Iya. Keanekaragaman tingkat ekosistem itu kayak menunjukkan variasi pada ekosistemnya, Bu. Iya, variasi pada ekosistemnya ya. Jadi banyak macam-macam variasinya dari ekosistem itu. Selanjutnya, ini adalah pengertian secara teoritisnya bahwa keanekaragaman itu keanekaragaman yang disebabkan karena adanya perbedaan genetis antar individu. Kalau keanekaragaman hayati tingkat spesies atau jenis, yaitu keanekaragaman jenis yang menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada makhluk hidup antar jenis atau interspesies dalam satu marga atau satu family ya. Kalau keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yaitu keanekaragaman habitat, komunitas biotik, dan proses ekologi di biosfer yang ditunjukkan dengan berbagai macam ekosistem tadi. Selanjutnya di gambar ini, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada gambar ular bebek dengan nama Latin Anas platyhirynchos. Ya, dikawinkan dengan entok dengan nama Latin Caerina moschata akan menghasilkan mulat atau TikTok. TikTok itu singkatan dari itik dan entok. Kira-kira dari gambar ini, permasalahan apa yang bisa kalian temukan? Ayo, silakan menyampaikan permasalahannya dua orang saja. Saya, Bu. Ya, Rahayu, silakan. Kenapa bebek dan entok bisa disilangkan, padahal mereka berdua ini beda spesies? Tujuan dari bebek dan entok disilangkan itu apa ya, Bu? Oh, tujuannya. Yang pertama, kenapa bebek dan entok dikawinkan? Yang kedua, tujuan pengawinannya ya. Nah, permasalahan ini nanti akan dibahas atau didiskusikan di kegiatan inti di saat kalian nanti berdiskusi di ruang diskusi atau di breakout room ya. Sudah dibuka LKPD-nya yang Ibu bagikan di Google Classroom? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Silakan nanti kalian baca petunjuknya dan petunjuk belajarnya. Di sini ada materi pembelajaran berupa link. Silahkan nanti kalian klik link ini atau bisa menggunakan barcode ini. Di sini isinya tentang modul pembelajaran yang bisa menunjang kalian atau membantu kalian untuk memecahkan permasalahan yang ada di LKPD. Selanjutnya kita bagi untuk bahan diskusinya. Ini ada 4 permasalahan yang ada di LKPD. Untuk nomor 1, silakan nanti dikerjakan oleh kelompok badak. Nomor 2, nanti
nanti dikerjakan oleh kelompok cendrawasih. Nomor 3 nanti akan dikerjakan oleh kelompok damar. Nomor 4 nanti akan dikerjakan oleh kelompok rafflesia. Satu lagi, untuk kesimpulan hasil diskusi nanti akan dikerjakan oleh kelompok anua. Jadi kelompok anua nanti akan menjawab permasalahan yang tadi diajukan di awal tadi, yaitu diajukan oleh Rahayu dengan pertanyaan kenapa bebek dan entok bisa dikawinkan padahal berbeda jenis. Terus yang kedua, apa sih tujuan perkawinan antara bebek dan entok tersebut. Selain itu nanti juga kalian menyimpulkan hasil diskusi yang setelah teman-teman kalian mempresentasikan gitu. Bisa dimengerti kelompok anua? Bisa Bu. Selanjutnya nanti Ibu akan buka breakout roomnya. Silahkan kalian memilih roomnya masing-masing sesuai dengan kelompoknya ya. Kelompok badak sudah sampai mana diskusinya? Halo? Halo Ibu. Kelompok sensuasi gimana? Diskusinya sudah sampai mana? Sudah, alhamdulillah lancar Bu. Kalian bahas apa? Bahas tentang saya apa? Saya bahas ekosistem Bu. Ekosistem yang di gambar di nomor 2 di gambar A sama B. Gambar A tuh gambar ekosistem sawah, dan gambar B itu gambar ekosistem hutan. Terus kalian suruh ngapain sih? Ini saya disuruh apa mencari gitu Bu. Di sawah tuh tingkat gennya tuh lebih tinggi atau lebih rendah sih daripada di hutan. Terus disuruh sebutin juga faktor-faktor kenapa sih di sawah gennya lebih tinggi dan kenapa di hutan jenisnya lebih tinggi gitu. Sebut faktor yang menyebabkan hujan tropis tuh kenapa tingkat jenisnya yang tinggi itu karena tentu memiliki jenis-jenis seperti hewan terus sama tumbuhannya banyak terus berbeda-beda Bu. Terus kalau misalkan faktor kenapa sih sawah gennya lebih tinggi itu faktor yang menyebabkan itu karena sawah itu memiliki jenis yang sama yaitu jenis-jenis sawah. Kayak di sawah itu cuma kayak ada palingan yang sering kita temui itu kayak padi, tikus, ular, burung, seperti itu saja Bu. Kalau di hutan kan lebih banyak, makanya jenis sawah lebih banyak. Sudah bagus ya hasil diskusinya. Bisa dilanjutkan, dipersiapkan siapa nanti yang akan mempresentasikan. Yang kedua itu tingkat spesies atau jenis ya? Bukan sih. Sama iya yuk. Iya yuk. Pakai nangka sama sukun kan? Iya. Lu kelompok Raffles ya? Iya Bu. Iya Bu. Keanekaragaman hayati apa yang ada di sekitar kalian kira-kira yang bisa ditemukan? Mangga. Iya Bu, mangga. Nangka, mangga. Sukun, bumbun. Ya, kelompok ini sudah bagus. Silakan dilanjutkan untuk berdiskusinya. Terus, di mana hasil perkawinan? Bebek dan entok menghasilkan. Mulat garis miring TikTok. Ada yang mau ditanyakan permasalahan yang ada di dalam KPD? Itu Bu, untuk kesimpulan keseluruhan maksudnya kayak gimana? Jadi kalian memperhatikan permasalahan nomor 1, 2, 3, dan 4. Nanti kalian mengambil kesimpulan secara keseluruhan seperti itu. Atau kalian mau dibikin poin-poin juga tidak masalah. Sudah bagus ya kelompok ini untuk diskusinya. Sudah interaktif semua. Dilanjutkan ya diskusinya. Ya, Bu. Nanti didiskusikan ya siapa yang mau presentasi ya. Iya, Bu. Sudah tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu.
sudah berkumpul semuanya. Waktu diskusinya sudah habis ya. Silakan kita mulai untuk mempresentasikan hasil diskusi, dimulai dari kelompok Badak yang akan menyampaikan permasalahan nomor 1. Jadi pertanyaannya itu termasuk ke dalam tingkat keanekaragaman apakah induk dari Pisan? Jelaskan jawabanmu. Termasuk keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Karena induk dari Pisan berbeda spesies, yaitu antara burung, burung pegar, emas jantan, dan ayam hutan Amherst butina. Ya, terima kasih kelompok Badak. Ada yang mau menanggapi? Saya sependapat dengan jawaban kelompok Badak bahwa Pisan termasuk keanekaragaman tingkat spesies atau jenis. Dan sedikit menambahkan bahwa anakan hibrid memiliki sifat steril atau infertil, yaitu tidak dapat menghasilkan keturunan kembali. Ya. Dan terima kasih. Sama-sama, terima kasih Riva. Ya, ibu, selanjutnya, presentasi dari kelompok Cendrawasih. Ini gambar A itu ekosistem sawah, hutan tropis menunjukkan tingkat keanekaragaman hayati yang tinggi, sehingga tingkat keanekaragaman hayati gen rendah, sedangkan keanekaragaman hayati tingkat jenisnya tinggi. Terus apa sih faktor yang menyebabkan sawah memiliki tingkat gen yang tinggi itu karena sawah itu memiliki jenis-jenis hewannya cuman kayak sedikit gitu bu, jadi gen yang tinggi jenisnya yang berbeda, maksudnya gen yang tinggi jenisnya yang sedikit bu. Terus di hutan tropis tuh memiliki tingkat jenis yang tinggi karena hutan tropis memiliki jenis-jenis seperti hewan tumbuhan yang berbeda-beda jenis dan spesies. Ya. Itu saja. Terima kasih Aji. Ada tanggapan dari kelompok lain? Hutan memiliki keanekaragaman jenis atau spesies yang tinggi dibanding sawah. Berarti sependapat ya dengan kelompok Cendrawasih kalau sawah itu memiliki keanekaragaman hayati tingkat gen yang lebih tinggi daripada hujan tropis. Terima kasih Dina dari kelompok Dharma. Sama Bu. Selanjutnya kita lanjutkan ke permasalahan selanjutnya, yaitu permasalahan nomor 3. Bu. Ya, silakan Dina. Oke. Pertanyaan yang saya dapat itu dari gambar di atas, diskusikanlah termasuk keanekaragaman tingkat apakah bunga tersebut. Berikanlah penjelasan dari jawabanmu. Jawabannya termasuk keanekaragaman tingkat gen karena bunga tersebut masih satu spesies dan hanya memiliki variasi warna pada bunganya. Ya. Sudah Bu. Ya. Terima kasih kelompok Damar. Ada tanggapan dari kelompok lain? Saya sependapat dengan kelompok Damar kalau gambar tersebut termasuk keanekaragaman tingkat gen. Tetapi sedikit menambahkan, kalau bunga tersebut apabila dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil karena masih satu spesies. Ya. Rahayu menambahkan bahwa kalau tanaman tersebut dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil. Terima kasih Rahayu. Selanjutnya yang mempresentasikan adalah kelompok Rafflesia. Silakan kelompok Rafflesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, saya Rayu Agustina, perwakilan dari kelompok Rafflesia, ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Itu pertanyaannya keanekaragaman hayati yang ada di lingkungan kita dikelompokkan berdasarkan tingkat-tingkatnya. Yang pertama itu ada tingkat gen. Kelompok kami mengambil jenis mangga, tanaman mangga. Kenapa mangga dimasukkan ke dalam tingkat gen? Karena mereka memiliki jenis atau spesies yang sama. Ini contoh-contoh mangga, yaitu mangga arupanus, mangga indramayu, mangga mana lagi, mangga gedong, dan juga mangga apel. Ada keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies yang kami ambil di lingkungan sekitar, yaitu nangka dan sukun.
kenapa nangka dan sukun dimasukkan ke dalam keanekaragaman tingkat jenis atau spesies? Karena mereka memiliki jenis atau spesies yang berbeda. Kalau Artocarpus heterophilus untuk nangka, sedangkan Artocarpus amphilis untuk sukun. Selanjutnya ada keanekaragaman tingkat ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita, yaitu danau dan rawa. Danau dan rawa ini termasuk ke dalam ekosistem air tawar. Ini di sini adalah gambar danau dan di sebelahnya adalah gambar rawa. Juga keanekaragaman hayati yang ada di danau dan rawa itu ikan-ikan kecil dan juga eceng gondok. Itu saja mungkin Bu yang bisa disampaikan oleh saya mewakili kelompok saya. Kurang lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rahayu. Bagaimana kelompok lain, ada yang mau menanggapi? Aku sama kelompok Raplesia. Udah bagus penjelasannya dari mulai gambaran keanekaragaman tingkat gen, jenis, dan ekosistem udah jelasin semua. Terus cara penyampaiannya juga udah bagus. Ya. Terima kasih Aya untuk tanggapannya tentang kelompok Raflesia ya. Selanjutnya, karena permasalahan kita sudah habis dari permasalahan 1, 2, dan 3, kita menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan dari permasalahan yang telah disampaikan di awal tadi dari teman kalian. Silakan kelompok Anwa untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Saya Bu. Ya, silakan Natalia. Oke, jadi di sini saya mau menjawab pertanyaan dari permasalahan di awal yang diajukan oleh Rahayu dan Fani. Oke, jadi di sini saya perwakilan dari kelompok Anwa ingin menjawab pertanyaan dari permasalahan yang diberikan oleh Rahayu dan Fani. Jadi pertanyaannya itu yang diberikan Rahayu, kenapa sih bebek dan entok itu bisa disilangkan padahal berbeda spesies? Jawabannya, bebek dan entok dapat dikawinkan tidak secara alami, melainkan dengan bantuan manusia. Tanpa bantuan manusia, perkawinan tersebut mungkin hal yang akan jarang terjadi karena bebek dan entok memiliki bentuk tubuh yang berbeda, sehingga kurang memiliki ketertarikan untuk melakukan perkawinan secara alami. Pertanyaan yang kedua dari Fani. Apa sih tujuan bebek dan entok itu disilangkan? Jawabannya, bebek dan entok dikawinkan dengan tujuan untuk menghasilkan keturunan yang diinginkan. Di mana hasil perkawinan bebek dan entok menghasilkan mular atau cuktok dengan tujuan untuk menghasilkan daging yang enak seperti daging bebek dan memiliki daging yang banyak seperti entok. Kesimpulannya, dari permasalahan 1-4 tadi itu membahas tentang tingkat keanekaragaman hayati dan juga perkawinan silang. Tingkat keanekaragaman hayati itu adalah ada tiga, yaitu tingkat keanekaragaman tingkat gen, jenis, spesies, dan ekosistem. Contoh dari keanekaragaman tingkat gen adalah bunga kertas. Contoh dari keanekaragaman tingkat jenis yaitu induk bison. Dan contoh dari keanekaragaman tingkat ekosistem adalah ekosistem sawah dan hutan. Contoh dari perkawinan silang adalah perkawinan silang antara burung pegar, emas jantan, dan ayam hutan. Dan terima kasih semuanya dari kelompok Anoa sampai kelompok Raflesia telah melakukan diskusi dengan baik dan melakukan presentasinya dengan baik. Nah tadi sudah didapatkan ya kesimpulan yang sudah disampaikan oleh kelompok Anoa itu sudah menutup semua yang disampaikan atau permasalahan yang ada di LKPD. Selanjutnya kita akan menuju ke kesimpulan. Secara keseluruhan dari pembelajaran kita hari ini itu apa sih yang dapat kita simpulkan tentang tingkat keanekaragaman hayati yaitu tingkat gen, jenis, dan ekosistem. Dari pembelajaran kita dari tadi tentang tingkat keanekaragaman hayati dapat menyimpulkan apa sih yang dimaksud dengan keanekaragaman hayati tingkat gen. Disebutkan ciri dan contohnya, siapa yang bisa menyebutkan?
Saya, Bu. Ya, silakan. Rivaldi. Keanekaragaman hayati tingkat gen itu ciri-cirinya adalah keanekaragaman dalam satu spesies. Terus jika dikawinkan akan menghasilkan keturunan yang fertil. Contohnya kucing Angora, Persia, dan Siam. Ya. Bagus sekali, terima kasih Revaldi. Selanjutnya kita ke keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies. Apa sih ciri dan contohnya? Ayo, siapa yang mau mengutarakan pendapatnya? Saya, Bu. Ya, silakan. Keanekaragaman tingkat jenis atau spesies itu ciri-cirinya apabila jika dikawinkan maka akan menghasilkan keturunan yang steril, Bu, atau infertil. Ya. Terus, adapun contohnya seperti anjing dan serigala, Bu. Ya, bagus sekali. Terima kasih, Far. Selanjutnya kita yang terakhir, keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Apa sih ciri dan contohnya? Saya, Bu. Ya. Keanekaragaman cirinya itu keanekaragaman pada komponen ekosistemnya, Bu. Contohnya ekosistem gurun, hutan tropis, sama padang pasir, Bu. Iya. Terima kasih, Elin, atas jawabannya. Sudah bagus sekali ya tadi atas jawaban atau kesimpulan dari Rivaldi, Givar, dan Elin. Nah, ini tadi kesimpulan yang telah disampaikan dari teman kalian tadi. Materi kita sudah selesai. Terima kasih atas pembelajaran kita kali ini. Di layar ini nampak ada sebuah nasihat. Anda tidak akan berkembang jika tidak mau berubah. Nah, semoga ini bisa menjadi penyemangat kalian ya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Nah, karena pembelajaran kita sudah selesai, kita akan melakukan evaluasi. Untuk linknya sudah Ibu sampaikan di kolom chat ya, silakan kalian masuk untuk mengerjakan. Ya, tadi sudah selesai ya kita melakukan evaluasinya dan alhamdulillah banyak yang dapat nilai 100. Selamat buat kalian dapat nilai 100 ya. Baiklah, selanjutnya kita melakukan refleksi. Ibu mau menanyakan nih, di pembelajaran ini bagian mana sih yang paling menarik menurut kalian? Nah, mungkin saya, Bu, perkawinan silang sih, Bu, menurut saya yang menarik. Perkawinan antara beda spesies itu paling menarik menurut saya. Jadi hal yang menarik atau hal yang baru yang kalian belum pernah pelajari itu adalah perkawinan silang ya, yang sebenarnya itu sudah ada di negara kita, sudah banyak itu sebenarnya hasil perkawinan silang, dan banyak juga berita-berita yang menampilkan hewan hasil perkawinan silang. Jadi nanti silakan kalian lebih dalam lagi pelajari tentang tingkat keanekaragaman hayati. Untuk materi selanjutnya, silakan kalian pelajari tentang ancaman dan upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan LKPD di Google Classroom sampai jam 23.59. Karena pembelajaran kita sudah selesai, silakan Rivaldi pimpin doa. Oke, semuanya sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kita yang masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Si Rivaldi, terima kasih anak-anak hebat semuanya. Semangat buat belajar, buat negeri kita. Sekian dari UAS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.